Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Udah lama aku nggak bikin video di YouTube, jadi hari ini aku sempatin buat video di YouTube. Berhubung lagi di rumah aja, dan alangkah baiknya aku buat yang bermanfaat sedikit. Oke, hari ini aku mau buat video sesuai request yang kemarin aku pernah update di Instastory aku. Aku buat video apa lagi sih? Kayak ada yang request, yaitu @rahmawatiracheng Instagramnya. Terima kasih lo sudah request. Dia mau request Umi coba buat tutorial hijab menutup dada untuk acara kondangan. Oke, hari ini aku akan buat tutorialnya memakai hijab menutup dada atau syafi untuk acara kondangan atau acara-acara formal lainnya. Informal juga bisa, hangout. Nah, ini salah satunya. Nanti next-nya aku akan buat beberapa model-model lain. Semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kalau bisa di share. Mau bikin hijab syar'i atau menutup dada, lebih baik yang ukuran 130 cm, tapi 115 pun tidak masalah. Kalian bikin agak lebar saja, jadi lebarnya ya, seperti biasanya ini agak tenggelam ya. Nah, seperti ini aku buatnya 115. Ini variasi pertama. Aku mau buat yang tadi kayak di pembukaan ya, seperti ini, panjangnya sama ya. Kemudian diturunkan, seperti ini. Terus langkah yang kedua, yang sisi kiri ini kita lakukan sisi kanan. Dikaitkan dengan bagian bawah. Kemudian sisi yang tadi kita ke belakang ini, kemudian kita ke depannya lagi, ditarik ke sisi sebelah. Variasi yang kedua tetap dibentuk segitiga ya, dengan panjang yang sama, kemudian dikaitkan dengan bilah kedua. Jadi yang ini tetap rata ke bawah, jadi yang ini aja. Sudah. Ini yang kedua. Oke, selanjutnya variasi yang ketiga. Tetap buat sama panjang. Kemudian sematkan dengan jalan tutup. Yang sebelah sini
adalah variasi keempat. Ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalian buat berbentuk segitiga, namun yang sisi sebelah pendeknya itu berada di depan. Biasanya kan yang ini ada di dalam, sekarang ini ada di luar. Seperti ya. Kemudian dibuat sama panjang. Lalu lilitkan dengan jarum pentul. Ya. Ini kita ambil sisi tengahnya antara kiri dan kanan harus sama. Yang kita ambil harus sama. Seperti ini. Lalu keduanya kita sematkan dengan pushpin atau cross sesuai selera kalian. Seperti ini. Jangan sampai ada tepukan-tepukan. Kalian bisa buat lebih rapi daripada aku. Kayak gini ya. Cantik bukan? Dan ini adalah model yang terakhir, model yang kelima. Dibuat segitiga, tetapi normal ya, biasa, yang biasa. Dibuat sisi kiri lebih pendek dibandingkan sisi kanan. Lalu sematkan dengan jarum pentul. Kemudian yang sisi yang pendek dibandingkan ke belakang dan sisi yang panjang ke arah dan ini digabungkan. Ini boleh pakai brush. Ini boleh pakai brush, pakai pushpin, pakai jarum pentul. Nah, aku pakai jarum pentul karena pushpinnya aku mau letakkan di ujung kerudung dari sana. Nah, ini seperti biasa orang-orang pakai, tapi aku mau kasih variasi sedikit. Nah, aku mau kasih variasi sedikit di sisi sebelah sini. Aku mau kasih topspin. Jadi ada seperti gantungan gitu ya. Ini adalah variasi yang biasa kebanyakan orang pakai. Cuma aku mau ada bedanya, jadi aku tambah variasi di sini dengan pushpin. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kalau bisa di share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.